Satu gudang itu ya 2 ton. Jadi satu hari ikan ini bisa produk 4 ton satu hari. Ya alhamdulillah untuk saat ini karena banyak peminatnya, ya rata-rata per kilonya ya antara 4 sampai 5 ribu dapat 1 kilo bersihnya. Keuntungannya itu. Nah, itu yang harus kita syukuri. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Jubel. Sahab channel Fajar Jubel. Kita rencana pada hari ini mau melihat cara memproses atau menggesek ikan di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Nah ini bosku, yang ada di samping saya ini ada tempat-tempat untuk menjemur ikan asin ya, yang diproses di Desa Kecipir ini. Oke, ikuti terus video yang saya tayangkan. Satu gudang itu ya 2 ton, jadi satu hari ikan ini bisa produk 4 ton satu hari. Ya alhamdulillah untuk saat ini karena banyak peminatnya, ya rata-rata per kilonya ya antara 4 sampai 5 ribu dapat 1 kilo bersihnya. Keuntungannya itu. Nah itu yang harus kita syukuri. Bosku, tadi ikannya ikan ya semacam ikan apa sih, ikan pokoknya ikan dari laut lah yang dipilet tuh, yang diproses tuh ikan dari laut kalau nggak salah, ikan kapasan atau ikan apa, ikan geseknya tuh. Dan kepala ikannya tadi dipisah-pisah bosku, kepala ikannya buat untuk para peternak, soalnya di Desa Kecipir ini banyak peternak itu bosku, bebek. Jadi kemungkinan besar kepala ikan yang dipisahkan atau dibuang dikasihkan kepada peternak yang ada di Desa Kecipir, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Terima kasih.